Tahun 2021 kita lalui dengan tidak mudah. Indonesia bersyukur, Indonesia beruntung bahwa kita bisa melalui dengan baik. Pandemi sekarang ini bisa ditangani oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dengan baik dan sudah relatif flat. Demikian juga dalam kondisi pandemi, ekonomi kita juga tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan tahun 2021 ini membawa pengalaman bagi kita untuk memperbaiki diri di tahun 2022. Saya yakin pemerintah akan secara sungguh-sungguh untuk menangani pandemi dan membawa ekonomi menjadi lebih baik. Selamat tahun baru 2022.